Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Siang hari ini alhamdulillah bisa hadir di kawasan Pulbis ALS Yogyakarta memvideokan keberangkatan maupun kedatangan bis ALS di kota Yogyakarta. Sebelum video saya lanjutkan, saya doakan untuk seluruh subscriber dan penonton channel Rafa Farah Family dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nampak di depan saya ya teman-teman ya. Ini barang penumpang ya ini ya. Tujuan ke Medan. Medan ya Pak tujuan Pak. Medan ya tujuan. Wah. Di sini tinggal di mana Pak? Wonosari. Oh, Wonosari. Ada acara apa Pak di Medan ini Pak? Rumahnya di Medan. Oh, rumahnya di Medan. Malah kirain mau nengok keluarga di Medan. Oh, yang orang tua. Orang tua di Wonosarinya di mana Pak? Pelayan. Oh, Pelayan. Terus Medan, Bapak tinggal di mana Medan? Setia Budi? Atau mana? Medan itu. Enggak, maksudnya kampungnya, kotanya, kanu apa? Oh, Takengon. Wah, itu pemandangannya bagus kalau di sana. Takengon. Jadi masih perjalanan berapa malam? Semalam. Semalam sampai ya, Bu ya. Oke. Ini apa Pak yang dibawa ini Pak? Banyak buah. Kerupuk-kerupuk. Loh, Bapak dagang di sana? Enggak, cuma oleh-oleh. Walah, nih teman-teman. Saudara, kan. Oleh-olehnya ini. Dari Jawa. Iya Pak, ini oleh-olehnya ini loh Pak. Gini nih Pak. Wah, ini satu kelurahan ini kayaknya ini. Bapak di sana kepala desa atau gimana? Oh, kirain kepala desa. Kepala tani, kelompok tani. Tani. Apa Pak kalau di sana Pak? Kalau di Tangengon itu Pak? Kopi. Bukan sawit ya? Bukan. Tapi kalau kopi itu panennya setiap bisa setiap hari Pak atau kalau pas musim 15 hari sekali. Oh, 15 hari sekali. Jadi kalau 9 bulan baru mulai panen. Tapi untuk dari tunas ke bisa berbuah itu berapa lama Pak nunggu Pak? 2 tahun ya. 2 tahun. Kalau musim kopi di bulan apa biasanya Pak? Ya. Berarti ini mau panen ini pulang ke Medan ini ya. Semoga panennya bagus Pak. Kopi ternyata itu ya. Tapi kopi itu misalkan dari dipetik Pak. Itu kan mateng kan itu kan? Mak petik. Setelah itu dijemur. Oh, jadi dikupas kulitnya dulu gitu. Oh. Digiling, cuci, jemur. Terus biasanya jualnya kering. Iya, kering. Ya ada yang basah, ada yang masih merah, ada yang udah putih. Kalau ada enggak ada tenaga ya jual glodok. Jual glodok. Ya, istilah seperti padi ya, Pak ya. Nah, kalau anu ya habis panen langsung jual kan gitu kan. Cuman harganya yang enggak bisa tinggi ya. Kopi ternyata bapaknya ini petani kopi, teman-teman. Apa itu dari tas apa itu? Kan bisa datang. Ini loh olah-olahnya. Mudik berapa tahun sekali, Pak? Kalau nengok orang tua? Ya, 6 tahun sekali. Jadi sebelum corona sampai saat ini baru ini. Sudah. Sudah kan. Oh, 2 tahun kali. Kadang-kadang anak pesantren kan nengok. Oh, iya. Rata-rata anak pesantren pesantren sini. Sini Mang ya. Pakai mau pesantren. Alhamdulillah banyak yang hafiz ya. Alhamdulillah hafiz Quran. Takengon masuk Aceh ya begitu. Iya. Aceh Tengah. Takengon termasuk Aceh Tengah. Aceh Tengah. Tapi dulu Bapak merantau tahun berapa Pak ke Aceh Pak? Saya itu cuma apa?
dibelikan tanah sama abang saya. Ini merantau mulai 82, Pak Harto yang merantau. Oleh 82. Iya, iya, iya. Terus dibelikan, bawa dibelikan. Lama kali. Iya, iya. Ini yang berangkat berapa orang, Pak? 6. Bapak, ibu, anak. Semuanya berangkat. 6 orang. Kemarin pulangnya sini orang 8. Ini yang telah tinggal di sini. Belum balik lagi sana? Udah enggak balik? Bisa entah loh, bisa. Oh. Orang tua sudah tua ya. Iya. Pulangnya gagal orang tua. Gagal orang tua. Kalau dulu, Pak, tahun berapa, Pak? Ke Medan tahun berapa? Ke Tekangan? Ke Medan. Oh, oh. Tahunnya? Iya. Oh, oh. Sebelah tujuh akhir. Kalau ini yang asli terang. Oh. Teman. Tapi kalau waktu itu sudah ALS juga, Pak. Waktu itu. PM Toh. Oh, PM Toh. Oh iya, dari sini dulu pasti ada PM Toh ya. Iya, iya itu. Berapa tahun ini baru ALS? Iya. Kalau dulu PM Toh langsung aja kayak, Pak ya. Iya. Oh. Langsung Takengon. Ada di sini loketnya, cuman enggak jalan lagi. Di Jalan Wonosari itu bisnya juga masih kok di situ. Satu, ada satu di situ. Itu jurusan Solo itu mungkin. Bisa jadi. Ya. Cuma satu itu mungkin. Tapi sekarang udah ALS ya, Pak ya. Alhamdulillah. Sekarang ALS juga terus berbenah, Pak. Jadi Arman. Wah. Armada ALS itu sekarang sudah pokoknya permajaan terus. Iya. Ya. Jadi semakin lancar perjalanannya. Sekarang jalan-jalan sudah banyak jalan tol itu kan. Ya. Mempercepat. Mumpung di Jawa ya, Pak ya. Iya. Ngambil apa? Beli barang-barang yang bisa dijual di sana gitu enggak, Pak? Enggak. Enggak, cuman untuk oleh-oleh aja ya. Iya, cuman itu. Nih, penumpangnya udah pada naik. 3 hari 4 malam. Mbak Medan, masih lagi perjalanan satu malam. Terus ke Kengongnya? Travel atau bis juga? Bis. Bis apa, Pak, biasanya, Pak? Ayo. Pasti Pati Star ya? Pati Star. Dari Medan. Ya. Masih berapa ongkos lagi? 250 atau berapa, Pak? Dari ya. Medan. Oh. Makan tas merah. Saya mulai. Juga terus. Ngecek mau naik ya? Iya, mari Pak, silakan Pak, naik Pak. Belum lagi, masih lama. Sangkut di sini, boy. Ini kok trigen. Ini tadi juga dilas Pak Kardi ini. Dilas. Oke ya teman-teman ya, saya akhiri untuk video siang hari ini. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan juga subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.
Kabel ini pasang.